Sugeng enjang, sugeng rawuh. Kita haturaken kagem para undangan sedaya. Ingkang kahormatan Ibu Anastasia lan Ibu Emmy minangka pengawas dinas. Bapak Lintang minangka HRD Manager Doubletree Hotel Surabaya. Ibu Gembaranda Elita Sandi Wijaya minangka Kepala SMK Mater Amabili Surabaya. Bapak dan Ibu Guru SMK Katolik Mater Amabili Surabaya ugi dumateng para Bapak Ibu undangan ingkang saha pinanggihan. Selamat pagi dan selamat datang. Kami haturkan Bapak Ibu undangan yang terhormat kepada Ibu Anastasia dan Ibu Emmy selaku pengawas dinas, Bapak Lintang dan Ibu Sally, Bapak Susi selaku HRD Manager Doubletree Hotel Surabaya, Ibu Dera Elita Hadi selaku Kepala SMK Katolik Mater Amabili Surabaya, Bapak Ibu Guru SMK Katolik Mater Amabili Surabaya, dan juga Bapak Ibu undangan yang kami kasihi. Wonten dinten ingkang bingah menika, kita badhe nindakaken ujian praktek kebidangan kesempatan khusus tradisional kalian tema adat istiadat Jawi tingkepan utawi syukuran pitung sasi ingkang dipun aku dening Ibu Agnes Puji Lestari SPD kalian mapel basa Jawi dipun aku Bapak Julius Triyowibawa SPD lan mapel tata hidang dipun aku dening Bapak Taman Anggas Putra. Di hari yang berbahagia ini, kita akan melaksanakan ujian praktek hidangan kesempatan pengolahan makanan Indonesia dengan tema adat istiadat Jawa, tingkepan atau syukuran 7 bulan kehamilan yang diampu oleh Ibu Agnes Puji Lestari, SPD berkolaborasi dengan tata hidang Bapak Taman Anggas Putra dan mata pelajaran bahasa Jawa Bapak Julius Triyowibawa SPD. Mari suster, Bapak dan Ibu guru serta tamu undangan sekalian, sebelum kita memulai prosesi acara tingkepan pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri sebagai MC. Saya Felicia dan saya Matthew yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini adalah doa pembuka, sambutan dari pengawas dinas, sambutan dari perwakilan pihak industri, sambutan dari Kepala SMK Katolik Mater Amabili Surabaya, sambutan dari perwakilan wali murid, pengenalan tingkepan, tari pembuka, prosesi ritual tingkepan atau 7 bulan kehamilan, prosesi sungkeman, prosesi siraman, prosesi berjalan, prosesi memutus benang lawe, prosesi ganti nyampe, prosesi angkerman, prosesi pilih kelapa gading, prosesi gendongan, prosesi memotong tumpeng, prosesi memberi uang kereweng, video kegiatan, sambutan ketua kitchen dan ketua dekorasi, perkenalan tim kelas, foto bersama, prosesi jual dawet dan rujak gober, dan yang terakhir hiburan. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa agar acara ini diberikan kelancaran. Doa akan dipimpin oleh Bapak Joko Robertus. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum acara kita mulai, kita akan berdiri. Kita akan memulai acara pada pagi hari ini dengan berdoa. Mohon izin, saya akan menutup doa pada pagi hari ini dengan tata cara agama Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang pasti
kami bersyukur atas hari yang baik, segala rahmat, kesehatan, dan terus dan syukur kami haturkan kepada-Mu. Karena pada pagi hari ini, di tempat ini, kami boleh bersama-sama untuk menyaksikan kegiatan ujian praktek anak-anak kami kelas 12 yang pada hari ini akan memperagakan kekayaan budaya bangsa kami. Kami mohon berkatilah, lancarkanlah segala susunan kegiatan, susunan acara yang sudah disiapkan oleh panitia. Semoga Kau berikan kelancaran. Tuhan, kami percayakan segala proses kegiatan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Semoga hanya Engkau yang akan selalu memimpin kami. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus Bunda Maria dan Santo Yusuf. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga apa yang didoakan pada hari ini bisa terkabul. Amin. Saat ini kita akan menyaksikan cuplikan video perjalanan kisah cinta dari Mas Oka Mindo dan Mbak Teresa. Selamat menyaksikan. Pengawas sekolah, dan kebetulan saya
saya ini adalah tahun ketiga mendampingi SMK Mantara Amabilis. Saya baru kali ini melihat kegiatan tersebut. Biasanya di akhir tahun, ini tadi by accident sih, saya kesini tuh hadir karena melakukan monitoring kegiatan perpanjangan izin operasional sekolah, gitu ya. Jadi bukan khusus di kegiatan ini, cuma ibu kepala sekolah bilang, Bu, hadirnya saat kita ada kegiatan praktek siswa. Dan saya tidak membayangkan semegah ini, gitu ya, untuk ukuran praktek. Dan saya juga belum melihat sekolah lain. Kebetulan yang sekolah yang sama itu ada, artinya yang di bawah binaan saya ada SMK 8 ya, yang mungkin berbeda bentuk. Nah, ini saya hadir di sini kaget tadi sempat yang lihat pameran makanan, lalu di sini pagi tadi lewat belajar, tapi kan nggak lihat di dalamnya seperti apa. Jadi kayak beneran gitu ya Bu Rita ya. Itu surprising me ya. Dan terima kasih kepada pihak yang bertetangga Rapeltri dan Latinum untuk hadir di sini. Harapan kami dari Dinas Pendidikan pastinya support dari Bapak Ibu dari industri ini sangat kami harapkan, karena seperti diketahui di SMK, untuk SMK memang yang menjadi nilai plus dari SMK adalah kerjasama dengan industri, gitu ya. Tentunya kerjasamanya tidak hanya sekedar tanda tangan MOU, gitu ya. Itu yang sering saya katakan kepada kepala sekolah. Tidak hanya sekedar tanda tangan MOU pagu, selamat datang dari kepala sekolah SMK Ketintang. Akan silakan Bu Hina. Nah, kerjasama dengan MOU ini tidak hanya sekedar kerjasama Bapak Ibu, tetapi yang kami harapkan dari pihak sekolah dan dari Dinas Pendidikan adalah gimana bisa membimbing siswa-siswa, mensupport sekolah agar supaya lulusan dari sekolah ini standarnya adalah seperti yang diharapkan oleh industri. Jadi jangan sampai seperti industri itu membeli kucing dalam karung gitu ya, nggak tahu isinya seperti apa. Tetapi kalau industri ini terlibat, diharapkan pendampingan dan bimbingannya tidak ada lagi kucing dalam karung, tapi langsung kelihatan kucingnya ini kucing Persia dan sebagainya, gitu ya. Harapannya seperti itu, Bapak Ibu, karena tidak mungkin sekolah ini bisa paham apa ya saat ini yang sedang tren di industri, gitu ya, kalau tanpa ada keterlibatan industri. Dan kepada Bapak Ibu wali murid yang hadir di pagi ini bisa melihat, oh ini ya anak-anak saya itu selama 3 tahun, berarti tahun ketiga, selama 3 tahun berada di SMK Mantara Amabilis seperti ini. Dan tadi saya sempat diskusi dengan Ibu Rita tentang lulusan, gitu ya, karena kan namanya 100% itu anak itu tidak diam saja, entah itu terserap di industri, melanjutkan atau berwirausaha. Gitu kan, kalau SMK itu prinsipnya BMW gitu ya, jadi bukan hanya Mercy, BMW yang bekerja melanjutkan wirausaha maksudnya. Jadi tidak ada anak yang harapannya tidak ada anak yang di rumah gitu ya, tidak melakukan apapun, dia langsung bisa terserap melanjutkan ataupun berwirausaha. Kunci intinya seperti itu untuk di sekolah kejuruan. Dan saya yakin ini adalah masih belum ujian akhir ya Bu Lina. Ini istilahnya apa kalau di masyarakat bilik? Ujian uprak ya. Ini masih uprak. Nanti kalau ujian praktek mungkin Bapak Ibu yang bertetangga ini baru kali ini ya. Baru kali ini di SMK Mantara Amabilis ya. Nanti kalau ujian UKK, nah nanti
berbeda lagi. Nah, mungkin dari sini industri bisa melihat kompetensi anak-anak di mater amabilis ini seperti apa sih, gitu. Bisa melihat kompetensinya dan ya berharap mudah-mudahan bisa, paling tidak bisa terserap gitu ya, nantinya mereka nanti lulus begitu ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada tempat yang cocok untuk anak-anak ini bisa berkarya di industri Bapak Ibu. Dan semoga praktek apa ini dari Tingkepan ya. Jadi saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu ya. Saya jadi ingat beberapa tahun. Masuk ini tadi, waduh, berapa tahun yang lalu ini ya kita mengenang peristiwa ini. Cuma dulu waktu anak pertama sih, sama orang tua akan disiapkan untuk upacara Tingkepan, ada ganti bajunya dan sebagaimana gitu ya. Ya kita lihat bersama, karena tradisional ini juga warisan tradisional tetap kita jaga, karena ada prinsip di mana bumi berpijak di situ langit dijunjung, begitu ya, pasti salah ngomongnya ya, artinya saat kita berada di mana ada tradisional yang di daerah tersebut di mana kita berada, ini yang patut kita lestarikan ya. Karena di sekolah juga ada materi yang namanya muatan lokal. Nah, itu ada bahasa Jawa ya. Di sini kan diterapkan bahasa Jawa, termasuk di dalamnya adalah industri. Kalau ini tadi masuk materi di apa, Bu Mita? Makanan Indonesia, tata hidang, dan bahasa Jawa. Lalu dihubungkan dengan Tingkepan itu apanya, Bu Mita? Ya? Hidangan khususnya ya, hidangan khususnya yang dipadukan dengan adat budaya Jawa Tingkepan. Ada apa sih yang di dalam saat upacara Tingkepan itu gitu ya? Hidangannya apa saja? Ya, saya ingat dulu itu rujak dawet gitu ya. Ini saya sih. Dan ini mengenang kembali secara pribadi saya dan bagi yang lain sekolah dan siswa-siswa bisa memahami adat Jawa itu seperti ini dan dipraktekkan dengan baik. Nah, mudah-mudahan praktek yang dilakukan ini bisa bermanfaat dan bisa membuat SMK Mater Amabilis ini menjadi sekolah yang punya karakter khusus di program keahliannya masing-masing dan mudah-mudahan industri juga bisa tidak hanya melirik tapi bisa ikut di dalamnya membina SDM-SDM yang sedang belajar ini agar mereka nantinya tuntas bisa menjadi SDM yang sesuai dengan persyaratan atau kegiatan yang ada di industri saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sukses selalu untuk SMK Mater Amabilis dan untuk anak-anakku, semoga semuanya ini bermanfaat untuk masa depan kalian nantinya. Saya sendiri terima kasih. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Kasti dari HRD Manajer Pelatih Surabaya dan Bapak Agus Kepala SMK Ketimbang. Kami mengucapkan selamat datang di acara Tingkepan. Kita wimiti Bapak Bintang minangka HRD Manager Double Tree Hotel Surabaya kangge maringaken sambutan. Wekdalan papan kita aturaken. Kami mengundang Bapak Bintang selaku HRD Manager Double Tree Hotel Surabaya untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi, saya sampaikan pertama kepada perwakilan dari Dinas Pendidikan, semoga sampai dari Kota Surabaya Ibu, terus juga Ibu Kepala Sekolah, Mitra Sekolah yang lainnya, terus juga Bapak Ibu Guru Pendamping Mata Pelajaran, terus orang tua dan wali dari murid, serta teman-teman dari Mata Amabilis. Hadir di sini merupakan apresiasi kami kepada
SMK Katolik Mataram Abilis karena apa yang sudah kerjasama yang sudah selama ini dijalin. Seperti hanya ibu tadi, ini di luar dari apa yang menjadi apa ya bayangan ataupun juga ekspektasi kita sebagai dunia industri sebagai mitra. Melihat acara seperti ini, saya jadi tahu tadi ibu mengatakan gimana bumi dipijak situ langit dijunjung. Kalau buat saya, kegiatan ini bagi anak-anak semacam kayak sekali dayu dua tiga pulau terlampaui. Bukan hanya tentang bagaimana mereka itu tahu dari mata pelajarannya, tapi juga ada nilai lain, nilai sosial, nilai budaya yang mereka tahu. Dan yang paling penting buat saya, menurut saya adalah keriwetan mereka, kecekcokan mereka satu sama lain dalam mempersiapkan ini itu, dan juga mereka itu harus, sejauh saya tahu, mereka harus push their limit, ngomong sama mama-mama atau orang tua lainnya, papa besok ada ini, dibantu. Jadi di luar dari teknis ada hal-hal pengembangan individu yang bisa dicapai sama anak-anak terhadap kegiatan ini. Jadi sekali lagi selamat buat SMK Katolik Mataram Abilis pertama, dan juga buat teman-teman peserta didik. Apapun yang ada, apapun yang ditampilkan, I'm sure that you have reached your best, you have do better than you have to do. Terima kasih dari pendidikan, terima kasih juga dari SMK dan juga mitra yang lainnya, serta juga dari Platinum yang juga ada di sini. Bapak Ibu, ini dukungan dari kita semuanya, komplit dari stakeholder, pemerintah, dari teman-teman dunia industri yang juga bekerja sama-sama. Saya kira Bapak Ibu tidak salah menaruh anak-anak belajar di sini. Bukan promosi, but that's true that I have to say. Thank you very much. Saya kembalikan kepada Bapak. Kita wimit ulang Ibu Dr. Angga Elita Sandi Wijaya minangka Kepala Sekolah SMK Katolik Mater Anabilis Surabaya kangge layangaken sambutan. Wekdal sangga papan kita aturaken. Kami mengundang Ibu Dr. Elita Sandi selaku Kepala Sekolah SMK Katolik Mater Anabilis Surabaya untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Suatu kehormatan pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang pertama dari Ibu Ana dan Ibu Eni selaku pengawas pembina untuk sekolah kami, di mana kami mendapat dukungan saran bimbingan selama ini untuk kemajuan sekolah kami. Dan pada hari ini memang mohon doanya Bapak Ibu wali murid ya, kita lagi mengurus izin perpanjangan untuk sekolah. Semoga dilancarkan dari ini. Juga untuk Pak Sintang beserta teman-teman dari Jabodi, terima kasih juga untuk dukungannya, bimbingannya kepada anak kita pada saat PKL. Banyak sekali juga saran dan masukan yang sudah diberikan kepada sekolah, yang nantinya untuk kemajuan dari sekolah. Juga untuk dari Pak Sintang, saya belum kenal sih Pak. Baru pertama ya Pak ya? Pasti. Ini kita berusaha menjalin kerjasama ya Pak ya. Ya, saya kini apa kami Pak, selamat datang di Mataram ini. Semoga berkenan dan nantinya kita bisa bekerja sama lebih dan lebih lagi. Sehingga Pak, kalau punya tamu Pak Abdo, saya minta maaf Bapak. Bapak terjebak di sini. Maunya foto dengan Bu Atas, akhirnya terjebak di sini. Ya itu Pak, kita kalau praktek, ujian praktek akhir semester itu seperti ini. Nah, baik Bapak Ibu, juga untuk orang tua murid, terima kasih Ibu, Bapak untuk kehadirannya, untuk supportnya terhadap anak-anak yang mungkin tadi malam suaranya malam Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu, anak itu baik kok pulang malam-malam. Ya inilah hasilnya, mereka optimal sekali, maksimal sekali untuk menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Ini adalah acara yang 3 tahun kita sudah vakum Bapak Ibu karena pandemi.
Dan ini pertama kali kita mengadakan setelah kita bisa offline lagi dan kita bisa tatap muka 100% lagi. Dan hasil dari proses anak-anak kelas 10, 11, dan 12 dan setelah mereka menjalani PKL selama kelas 11 kemarin, 12 bulan, mendapat banyak sekali masukan ilmu maupun pengalaman dari industri dan sekarang mereka terapkan di ujian praktek ini. Memang Bapak Ibu Wali Murid, untuk kelas 12 ini adalah capek-capeknya. Tapi mereka perjuangan akhir di mereka untuk menyampaikan kelulusan. Ini mereka ujian praktek. Kalau mungkin selesai-selesai prakteknya ya, kemarin habis dekorasi kue Bapak Ibu ya. Hasilnya ini ada lagi yang kemarin dari macam. Kemarin kita ada mantena dan mantenanya luar biasa. Hari ini yang mantena sudah di depan, cepat ya Bapak Ibu ya. Hari ini besok anaknya sudah di sebelah Bapak Ibu, tidak tahu dari mana itu ya. Itu. Nah, lalu hari ini maka saya praktek pagi ya. Besok praktek di Continental ya. Ya inilah kelas 12 itu kita praktek besar. Karena kan menerapkan ilmu dan mengembangkan apa yang sudah mereka dapat selama 3 tahun dan selama mereka PKL di dunia industri. Lalu nanti kalau sudah masuk ke bulan Januari itu sudah mulai lagi ke ujian Bapak Ibu. Jadi sekolahnya kelas 12 ini cepat sekali, tidak terasa. Tiba-tiba sudah mau lulus di belajar. Dan memang capek-capeknya juga di kelas 12. Itu sebabnya kita juga mengingatkan tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan, dan kita terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah mensupport anak-anaknya dalam hal segala sesuatu yang baik moral maupun material. Juga untuk Bapak Ibu guru yang bekerja keras juga, Bapak Ibu punya ini 3 hari ya, tidak pulang ya. Pulangnya malam-malam Bapak Ibu, karena mendampingi kita untuk Bapak Ibu, karena maraton kan kemarin habis mantena, hari ini di tempat. Jadi Bapak Ibu Pusat Maraton, terima kasih untuk pendampingannya Bapak Ibu Guru. Ini kolaborasi dari pelajaran Masakan Indonesia oleh Memhagnes, lalu Kata Hidang oleh Mr. Taufan, dan Bahasa Jawa oleh Bapak Yunus. Jadi kolaborasi ini melahirkan acara yang depan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, tidak usah berlama-lama. Ini tanda saya, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya dan selamat menikmati acara pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan yang disampaikan oleh anak-anak yang tampil hari ini cantik-cantik, ganteng-ganteng di luar kebiasaan mereka. Mereka makeup sendiri Bapak Ibu ya. Perlu diapresiasi juga anak-anak perjuangannya, semangatnya. Baik, terima kasih, selamat pagi. Siwi Janji, selaku perwakilan wali murid dari Amanda Gading kelas 12 atau 22 untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang dan terhormat para tamu undangan, Bu Rita dan Pak Ingrid sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya wakil dari Bali. Pertama kali saya masuk pintu ini, saya wow, ada kebanggaan dari diri saya sendiri melihat anak-anak yang gak nyangka. Kalau saya boleh memilih, pada waktu mereka kelas 10 pertama kali mereka sekolah online, saya ada keraguan, ada ketakutan, boga kok online. Tapi okelah, kami lewati kelas 10. Naik kelas 11, ketakutan, keraguan saya semakin besar. Karena apa? Mereka pasti magang. Bisa tak kayak itu? Ternyata keraguan saya salah lagi. Terima kasih untuk pendampingan para guru yang gak bosan-bosannya untuk anak-anak kami. Saya rasakan setelah mereka selesai magang kelas 3, disitulah muncul saling peduli, saling membutuhkan,
saling terlibat satu sama lain tanpa meninggalkan teman-temannya yang lain. Itu saja, sukses untuk kalian, berjuanglah terus. Kami selaku orang tua tidak takut untuk melepas kalian ke industri. Terima kasih, dan itu yang Yesus memberkati. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, ing endi punika kita badhe numuti prosesi pinggepan. Utawi syukuran itu saking nyandut saking bakte Resna Johannes kalian garwanipun Mas Okta Indovertika. Nyuwun donga restu Bapak Ibu. Sami mugi-mugi saklebete proses persalinan dipun sukakaken kelancaran. Lan lare ingkang dikandung dipun sukani kesarasan lan boten kirang satunggaling napa mawon. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi ini kita akan mengikuti prosesi ikepan atau syukuran 7 bulan kehamilan dari Mbak Teresa Johannes dan dengan suami tercinta Mas Okta Mindo Verdika. Mohon doa restu Bapak Ibu, semoga proses persalinannya diberikan kelancaran dan anak yang dikandung diberi kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Semoga kita bertani prosesi ikepan. Ingkang badhe dipun tingkat kalian-kalian kanthi irah-irahan niti rabu. Bapak Ibu, mari kita saksikan prosesi tingkepan dari kelas 12 Satamuga 2 dengan tari pembuka berjudul Niti Rabu oleh Chelsea Virginiali kelas 12 Satamuga 2. Mari kita berikan tepuk tangan. Tingkepan inggih punika salah setunggal adat Jawi ingkang dipunwontenaken calon ibu ingkang saweg ngandhut pitu sasi. Ing pundi acara puniki nutur dhumateng restu supados proses persalinanipun lancar.
lan calon bayi ingkang dikandung keparingan saras boten kekirangan satunggaling napa mawon lan saged dados lare ingkang saged ginahaken tiyang sepuhipun saha dados pangemut linginipun kangge lare-lare penerjaman sapunika sampun dumugi adat puniki kuno amargi perkembangan jaman. Tingkepan adalah adat Jawa yang dilakukan calon ibu yang sedang mengandung 7 bulan. Prosesi tingkepan ini memiliki tujuan, yakni calon orang tua meminta doa restu agar proses persalinannya lancar, calon anak yang dikandung sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, dan harapannya calon anak yang dikandung ini bisa membanggakan kedua orang tua dan keluarga. Serta tujuan diselenggarakan acara ini sebagai pengingat khususnya kami anak muda di zaman sekarang. Jangan sampai ada yang punah karena perkembangan zaman. Semoga yang satu saking emas Tokta Vido dan Mbak Teresa kangge melebeti panggung. Yang satu saking emas Tokta Vido, Bapak Siti Lau Haryanto, dan Ibu Jocelyn Monica Purwanto Putri. Sareng yang sepuh saking Mbak Teresa, Bapak Jonathan Cahyadi, dan Ibu Dea Priscila. Kami mengundang orang tua dari Mas Okta Vindo dan Mbak Teresa untuk memasuki panggung. Orang tua dari Mas Okta Vindo, Bapak Siti Lau Haryanto, dan Ibu Jocelyn Monica Purwanto Putri, bersama orang tua dari Mbak Teresa Ganes, Bapak Jonathan Cahyadi, dan Ibu Dea Priscila. Semanggakaken kangge tiyang sepuh nyukani sambutan. Wekdalan papan kita aturaken. Dipersilakan untuk orang tua memberikan sambutan untuk tamu undangan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sugeng siang lan sugeng rawuh para tamu. Puji syukur dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa dipun tepangaken kawula menika tiyang sepuh saking Okta Vindo Danika lan Teresa Jo. Kawula menika wakilipun tiyang sepuh saking yoga kula menika maturaken agungi panuwun dumateng suster Bapak Ibu guru lan wali murid ingkang patut kersang arawuh pangatan pitung wulanan kaki rahim wulujeng ngriting sabun. Puji syukur ing wulan menika yuswa anggenipun bobot sampun mlebet pitung wulanan ingkang ateges enggal kita sedaya pada nyembah putu kasi ada pasir. Kita sedoyo nyewon pangestunipun kanggo cabang bayi dan biungipun. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Kuwasa maringi tansah kesehatan kanggo calon bayi. Gancar, lancar, kelahiran selamat lir'in sambut polo. Mugi-mugi wayang menika samangke saged tuwa sedados lare ingkang bukti dumateng tiyang sapuni agama, bangsa, lan diberkahi yuswa panjang. Kawula sekeluarga nyuwun pangapunten mbok menawi kata kekurangan anggenipun nyawe katakan papan lan sedayanipun. Sastu nyuwun lumaturi pangkat kami. Cekap samanten atur kawula matur kembali.
Selamat siang dan selamat datang para undangan. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan kami selaku dari orang tua Teresa Johannes. Atas nama perwakilan anak kami, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada suster, bapak ibu guru, serta wali murid yang telah menyempatkan diri telah hadir secara 7 bulan dan dalam keadaan sehat bahagia. Puji syukur di bulan ini kehamilan putri kami sudah memasuki usia 7 bulan, yang artinya sebentar lagi kami akan menyimak cucu. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati, kami mohon doa restu kepada calon bayi dan ibunya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan kepada calon, dimudahkan kelahirannya dan selamat bayi serta ibunya. Semoga kelak cucu kami tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negaranya, serta diberkahkan umurnya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, kirasnya, sambutan, tempat maupun jamuan kurang berkenan di hati. Demikian kata sambutan yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu atas sambutannya. Semoga apa yang menjadi harapan kita bisa terkabul. Baik, kami mempersilakan untuk Bapak dan Ibu duduk di tempat yang sudah kami persiapkan. Lan kalanipun kita nimbali Mas Octavindo Vertika, kalian garwanipun Mbak Teresa Johannes, blebeti ing papan sampun cumaris, kangge nampahaken prosesi sambutan. Dan saatnya kami mengundang Mas Octavindo beserta istri tercinta Mbak Teresa Johannes untuk memasuki panggung. Suster Gurita, pihak dari hotel, Bapak Ibu Guru dan wali murid ingkang kula hormati. Ingkang rumiyin, sumangga kita sedaya ngaturaken rasa syukur dumateng rasanipun Gusti ingkang Maha Esa. Dumati ingkang sampun maringi berkat lan rahmatipun saangga kita saged kepal ing panganan menika. Kanthi diparingi wekdal saged ngawontenaken pitoni utawa ketemuan karo kula. Kula matur sakata-katahipun, matur nuwun sedaya tamu undangan ingkang sampun kersa rawuh ing acara dinten menika. Kula kami dhumateng sakeluarga ngaturaken rasa syukur dumateng kersanipun Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Sakmenika panjenengan menika sampun kathah.
kanti tetangga bapak sampun karwo kula ing sampun ngaji dispensasi. Kula sakwarga nyuwun pangapunten anggenipun kelahiraken dipunparingi gancar lancar lan slamet kekalihipun. Harapan kula sakwarga mugi-mugi dipunparingi putra ingkang tansah ngabekti marang tiyasa kuhipun gunanipun prabangsa lan agama. Selajengipun kula nyuwun doa mangestipun mugi-mugi acara menika diparingi kelancaran. Kula sakwarga nyuwun agungi pangapunten kula pilih wonten ingkang kita hidangake kurang berkenan yang mana. Cukup semangat ingkang kula aturaken menawi wonten salahipun kula sakwarga nyuwun pangapunten matur nuwun. Bapak, Ibu yang kami cintai, pada hari ini kami mohon maaf atas segala kesalahan kami. Mohon ampun Bapak Ibu atas dosa yang telah kami perbuat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kami berdua mengucapkan banyak terima kasih atas pengorbanan Bapak dan Ibu yang telah mengasuh kami dari kecil hingga dewasa saat ini. Dan sekarang kami akan menjadi orang tua untuk calon anak kami. Kami mohon doa Bapak, Ibu, semoga anak yang kami kandung dapat sehat dan bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan keluarga. Nah,
Bapak dan Ibu senang melihat kalian akan memiliki anak dan memberikan kami cucu. Bapak dan Ibu hanya bisa memberi seuntai doa. Semoga keluarga kalian dan anak yang dikandung bisa lancar proses persalinannya tanpa ada hambatan apapun. Dan anak kalian cantik atau ganteng, taras dan hatinya. Restu kami selalu ada di keluarga kalian ya. Kami mempersilakan Mbak Teresa dan Mas Oktavindo untuk mempersiapkan diri prosesi siraman. Kami mengucapkan selamat datang untuk suster di acara tingkepan dari kelas 12 atau bukan 2. Siraman. Salajengipun kita badhe ngajengaken prosesi siraman. Siraman dipunlampahaken dening tiyang sepuh cacat pitung tiyang ngangge toya sekar pitung siraman. Prosesi siraman nggadahi arta ing pundi
bebaskanke sang ibu lan bayi saking dosa. Siraman, prosesi ini memiliki arti di mana membebaskan sang ibu dan bayi dari dosa. Siraman dilakukan oleh orang tua berjumlah 7, menggunakan 7 sumber air dan 7 macam bunga. Ayo Mas Okamindo dimasukkan airnya ya. Thank you.
siraman? Grogi Bapak Ibu. Kami mempersilakan untuk orang tua dari Mbak Teresa untuk duduk di tempat. Upacara kalajengaken upacara berjalan tetap titik. Acara punika gagah mangandhap supados jabang bayi saged lahir lancar. Upacara akan dilanjutkan dengan berjalan ke titik. Upacara ini dimaksudkan bayi yang akan lahir akan lancar dan selamat tanpa ada hambatan apapun. Telur diartikan proses persalinannya lancar dan kain berwarna putih melambangkan anak yang lahir suci ke dunia. Yeah.
bicara punika gesipun mugi nunggu wekdal putra lahir boten pekalan punapa. Monggo masuk kapindo kangge nyatakaken diri. Prosesi memutus benang kawin. Sekarang kita akan melanjutkan upacara memutus benang kawin. Silakan masuk kapindo untuk menyiapkan diri. Upacara ini memiliki arti. Semoga pada saat bayi lahir tidak ada halangan apapun. Silakan Mas Oktavindo, nanti benangnya dipotong ya. Lalu Mas Oktavindo lari sekencang-kencangnya supaya halangan pergi jauh. Suster, Bapak Ibu, mari kita hitung bersama-sama. Satu, dua, tiga. Bicara sangat begitu tinggi punika Prabu Jengkir. Prabu Jengkir tegesipun menawi jawab bayi ingkang lahir sakmenika jalan sifatipun kados kawajaya dados lare ingkang tiyang wicaksana. Prosesi Prabu Jengkir. Upacara selanjutnya adalah upacara Prabu Jengkir. Prabu Jengkir mempunyai arti. Bila bayi yang lahir adalah laki-laki, memiliki sifat seperti kamajaya. Semoga kelak anaknya ganteng, berwibawa dan berkarisma. Silakan Bu Oktavindo dimasukkan ke dalam gentong. Kasa bongsonipun menawi datang bayi lahir estri, kados dewi rati, ingkang endah ing warni sulisya lan prasaja. Dan sebaliknya, jika bayi lahir perempuan, maka diharapkan bayi akan lahir seperti Dewi Rati, yang cantik, baik hati, dan sederhana. Silakan Mas Oktavindo dimasukkan ke dalam gentong ya. Selanjutnya Mas Oktavindo, gentongnya silakan diputar-putar. Lalu Mas Oktavindo, jika hatinya sudah siap, Mas Oktavindo ambil salah satunya dengan keadaan tertutup. Suster, Bapak Ibu, mari kita hitung bersama-sama. Satu, dua, tiga. Anaknya laki-laki Bapak Ibu, berikan tepuk tangan. Semoga kelak anaknya ganteng seperti bapaknya ya. Kita mulai Ibu Jocelyn Nurika kami mengundang calon putunipun. Kami mengundang Ibu Jocelyn Nurika untuk menimang calon cucunya. Bicara salah begitupun ingin punika pantes-pantesan. Pantes-pantesan ibu ingkang bobot badhe nyobi rasukan ingkang cacahipun pitung lembar kalian pitung werni ingkang boten sami. Prosesi pantes-pantesan. Upacara akan dilanjutkan dengan upacara pantes-pantesan. Ibu yang hamil akan mengganti baju atau kebaya 7 lembar dengan 7 motif atau warna yang berbeda. KPP itu tegesipun wekdal punika jabang bayi dipun angkut dereng kates kala jabang bayi muripun taste antawis satunggal ngantos enem saksi. 7 kali mempunyai arti pada upacara pada hari ini, di mana sang bayi masih dianggap belum pantas pada saat kehamilan 1 hingga 6 bulan dan bayi akan pantas pada umur kehamilan 7. Setiap kain. Kain pertama.
bermotif wahyu temurun. Kain ini memiliki tujuan agar si jombang bayi nantinya memiliki kehidupan yang baik. Kantes pun apa mboten, Suster Bapak Ibu? Mboten. Kain kedua. Kain kedua adalah kain batik bermotif cakar yang bertujuan agar sang anak nantinya pintar dalam segala hal, terutama dalam mencari uang. Kantos punya pondereng, Suster Bapak Ibu. Dereng Mbak, belum pantes. Kain ketiga. Kain batik bermotif udang lilis memiliki arti bahwa calon yang anak yang dikandung memiliki sifat yang tangguh. Kantos guna pondereng, Suster Bapak Ibu. Kain keempat. Kain batik bermotif kesatria bereng, Suster Bapak Ibu. Kain kelima. Kain batik bermotif sidomukti. Kain ini memiliki arti agar calon anaknya diharapkan hidupnya yang warna dan semuanya serba baik. Pantes pun apa dereng, Suster Bapak Ibu? Dereng Bapak. Kain keenam. Kain bermotif dodon anggrek yang melambangkan seekor ayam betina yang sedang mengerami telurnya. Hal itu melambangkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Kantos punapun dereng, Suster Bapak Ibu. Kain ketujuh. Kain batik lurik langsung. Sederhana. Hal ini memiliki filosofi bahwa manusia hidup harus sederhana. Ada juga filosofi lainnya, yaitu terdapat dua garis dalam batik lurik laser, yakni garis vertikal menandakan hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa dan garis horizontal menandakan hubungan kita dengan sesama manusia. Kantos pun apa dereng, Suster Bapak Ibu. Mbak Teresa, monggo ngantos ngapunipun wonten napa ingkang sampun jumawis. Mbak Teresa dipersilakan untuk mengganti pakaiannya. Adicara angkerman. Adicara angkerman mawi umbarape ingkang ngadeges sak bapak sagesa ngayomi jabang bayi nganti lahir. Bapak dipun utamakan titik. Upacara selanjutnya adalah angkerman. Upacara ini memiliki arti di mana sang bapak menidurkan calon bayinya dan menjaga bayi hingga bayi siap lahir di dunia. Ayo masuk ke Alvindo, ditimang dan ditidurkan ya calon anaknya. Thank you.
Acara salah jengi pun inggih punika pemotongan tumpeng. Pemotongan tumpeng dados persembahan raos syukur inggih kelancaran acara tingkepan. Tumpeng puniki nggadahi jumlah lauk 7 macem. Sak lebeting basa Jawi inggih punika 7. Ingkang nggadahi artos saking pitulungan utawi pertolongan. Ingkang ngawontenaken syukuran kalian yang diaken tumpeng gadah artos nedha pertolongan ing Gusti Ingkang Maha Esa. Prosesi pemotongan tumpeng. Acara selanjutnya adalah pemotongan tumpeng. Sebagai persembahan rasa syukur atas kelancaran acara tingkepan pada hari ini. Nasi tumpeng memiliki arti 7 lauk pauk 7 macam dengan dalam bahasa Jawa yaitu pitu, yang merupakan kependekan dari pitulungan alias pertolongan. Seseorang yang mengadakan syukuran dengan menyajikan tumpeng berarti memohon doa restu pada Tuhan Yang Maha Esa. Pemotongan tumpeng dados persembahan rasa syukur inggih kelancaran acara tingkepan. Kita timbali tiang sepuh saking Masoptan Indo lan Mbak Teresa, kali tiang sepuh saking kali pihak kangge dateng wonten panggung. Kami mempersilakan untuk kedua orang tua untuk bisa turun ke panggung, dan kami mengundang Mbak Teresa dan Okta Indo untuk memasuki panggung. Thank you.
dipersilakan untuk Mbak Teresa dan Mas Octavindo memotong tumpeng secara bersama-sama. Susah Bapak Ibu, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Kami mempersilahkan untuk nantinya Mas Octavindo menyuapi Mbak Teresa dan Mbak Teresa menyuapi Mas Octavindo. Dilanjutkan Mbak Teresa untuk menyuapi kedua orang tuanya. Dipersilakan untuk orang tua bisa kembali ke panggung. Ibu lajengaken kangge Mbak Teresa mundur degan ingkang adahi makna supados sang ibu lan jabang bayi resik saking dosa. Prosesi minum degan dengan simbol agar sang bayi nantinya bersih dari dosa. Ayo Mas Octavindo dibantu Mbak Teresanya. Ringkat tepuk tangan Bapak Ibu. Monggo Mbak Teresa lan Mas Octavindo disuwun kangge nyiapake diri kangge prosesi sadayan dawet lan ujak sober. Dipersilakan Mbak Teresa dan Mas Octavindo untuk menyiapkan diri untuk prosesi mindul dawet dan ujak sober. Prosesi bagi uang prewek. Bapak Ibu, sebentar lagi orang tua akan memberikan uang prewek yang dapat digunakan untuk membeli dawet dan juga bobek. Acara selanjutnya adalah sambutan dari ketua kucai dan ketua dekorasi, lalu diikuti dengan pengenalan tim acara dan foto bersama. Tony Bali, Jodoh Tidurika, Minongko Ketua Dekorasi, Sareng Jadi Pengapai Indra, Minongko Ketua Kijen, kami menikmati sambutan. Kedalam kapan kita sendawa takon? Kami mengundang Jodoh Tidurika selaku Ketua Dekorasi bersama Jadi Pengapai Indra selaku Ketua Kijen untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan.
Selamat siang Bapak, Ibu. Saya Jusya Menika, selaku Ketua Deponasi dari Kejalan Kedudukan. Sebelumnya saya mau berterima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu semua yang ada di sini, di mana kita hari ini bisa melaksanakan acara 7 ini dengan lancar. Ya, walaupun memang ada sedikit kendala tadi, cuma kita bisa mengatasinya yang baik. Saya juga berterima kasih kepada tim 7 mulai dari dekorasi dan juga kitchen, di mana untuk dekorasi kita bisa menghias aula ini dengan indah agar para tamu undangan bisa nyaman di sini. Mereka sudah bekerja keras dari pagi sampai malam membuat aula ini dengan indah. Juga untuk kitchen, saya berterima kasih sudah bisa menyajikan hidangan yang nanti Bapak Ibu akan sajikan. Semoga makanan yang kita sajikan ini bisa berkenan di hati Bapak dan Ibu. Acara yang kita laksanakan ini juga bisa dapat berkenan di hati Bapak dan Ibu. Juga bagi kami kelas 12 yang kedua, ini pertama kalinya kita melaksanakan acara seperti ini. Apalagi ini acara adat, di mana dengan adanya acara ini kita bisa belajar bagaimana, oh seperti ini ya acara 7 di adat Jawa. Mulai dari prosesi hingga alat-alat itu memiliki arti yang sangat lekat dengan ibu dan bayi, di mana untuk kelancarannya dan berjalan kelahirannya bayi dimanakan. Sekian dari saya. Kedatangan Bapak dan Ibu merupakan apresiasi yang sangat luar biasa bagi saya, juga merupakan bentuk dukungan bagi saya, bagi kami semua agar bisa lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya Jericho selaku Ketua Bidang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah hadir pada acara ujian praktek kami pada hari ini. Bapak Ibu sekalian bisa menikmati makanan yang telah kami hidangkan oleh dari appetizer. Kami menyediakan sebakan roh dan saus kacang. Kemudian kami juga menyediakan menu khas 7 yaitu tumpeng robong. Tumpeng robongan kami buat ini khusus acara ini karena kami menyajikan 7 tumpeng dengan 1 tumpeng besar di tengah dan 6 tumpeng kecil di sampingnya yang menandakan tampilan sudah pada bulan 7. Kemudian kami juga menyediakan menu pendamping seperti ayam bumbu rujak, ronde tahu dan ayam ikung yang besar Bapak Ibu sepati. Kemudian kami juga menyediakan dessert yang bisa menggantikan Bapak Ibu sekalian seperti es cendol dan es kopior. Sekian dari saya, jika ada kurang pada makanan dan kesalahan pada tim chicken, mohon maaf sebesar-besarnya dan selamat menikmati. Selaku dari orang tua Teresa.
Kami mengundang suster bersama Ibu Erika dan pihak hotel untuk menyempatkan melakukan foto bersama. Hitung dari sini, Bapak Agus boleh agak sedikit merapat, yang sebelah kiri juga merapat, agak serong ya, agak rapat lagi Pak. Ya, satu. Tunggu. Oh belum. Teresa oh, di depan, ketutupan perutnya. Nah. Pak Vindo agak mundur dikit. Nah gitu. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Tua ganti. Lagi. Oke, ganti gaya. Satu, dua, tiga. Tahan. Oke. Satu, dua, tiga. Tahan. Perkenalkan, nama saya Felicia dari tim MC. Perkenalkan, nama saya Matthew dari kelas 12 Tanah Bangga 2. Saya di sini berperan sebagai MC. Kami mengundang wali atau orang tua dari Felicia, Matthew, Marcella, dan Chelsea untuk ke panggung melakukan foto bersama. Siap gaya ya? Satu, dua, tiga. Ada wali murid untuk foto bersama. Satu, dua, tiga. Tahan. Satu, dua, tiga. Kami mempersilakan untuk orang tua atau wali dari Vincent, Olivia, Janet, dan Alicia untuk maju melakukan foto bersama. Kami mempersilakan. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah. Mereka adalah yang semua undangan pada hari ini. Kami mempersilakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Demito, selaku ketua tim Vincent. Saya bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol semua makanan yang dihidangkan untuk Bapak Ibu yang lain. Perkenalkan, nama saya Tuan. Saya dari tim kita, saya menghindar mie goreng, bumbu patakon, dan rola lembaga. Kenalkan, nama saya Dewi, saya jualan.
tanggung jawab untuk membuat es popiel, bubur sumsum, bubur mutiara, dan juga jadi mata. Perkenalkan, nama saya Justin, saya dari Kim Kitchen. Saya membuat tahu tempe bacem, ayam jamur telur batik, sama goreng ayam telur. Perkenalkan, nama saya Kristo, saya bertanggung jawab untuk membuat telur kerak, ayam bakar di gurita, sama membuat yang menghias kompon. Dan untuk merah. Oke, Papa Kelly lebih romantis daripada yang ini ya, yang mempelai. Boleh dipeluk Terenya ya? Mungkin silakan sebentar. Siap bergaya ya? Dipeluk ya itu kan mau melahirkan. 1, 2, 3. Gaya satu kali lagi, jangan kalah romantis ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Bapak Ibu, kami mempersilakan bisa membeli dawet dan cucuk gobel menggunakan uang saya yang sudah dibagikan. Baik, sudah Bapak Ibu, serta tamu undangan. Demikian acara pembukaan dari kelas 2 dan tahun 2 sudah selesai. Silakan menikmati makanan dan minuman yang sudah kami siapkan. Saya Felicia, serta keluarga besar Garuda Sekolah Garuda mengucapkan terima kasih dan kami meminta maaf jika ada kesalahan dan perbuatan atau perkataan kami. Terima kasih dan selamat siang. Ganti gaya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Gak usah pakai masker, Zen. Cantik gitu kok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tuh. 1. Satu, dua, tiga.
1, 2, 3. Oke. Ayo. Ini lho. 1, 2, 3. Oke.